Mandato merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minuman botanikal karena di Jabung ini merupakan penghasil rimpang yang cukup potensial. Akhirnya kami berinisiatif untuk membuat produk dari bahan tersebut. Aira Food berfokus mengolah bahan baku lokal asli Malang menjadi produk yang harus memenuhi dua syarat, yaitu unik dan enak. Kami berdiri di Kabupaten Malang sejak tahun 2015. Saya dari Hatta Raya Food Malang, usaha saya bergerak di bidang pembuatan aneka keripik dan camilan. Berdiri pada akhir 2016 dan kami mendapatkan legalitas mulai PRT itu 2017. Memproduksi makanan tradisional olahan singkong berupa gatot dan tiul instan. Kenapa kok keripik buah? Karena kita memanfaatkan buah yang ada di Indonesia yang pada saat musimnya itu sangat melimpah dan harganya turun. Kendala saya saat ini ada di bidang digital marketing. Sehingga saya paling banter itu hanya di WA Group, Instagram itu juga kadang-kadang. Jadi untuk masuk ke market modern yang online itu saya terus terang belum. Kendala yang dihadapi Aira Food untuk digital marketing adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kami sudah memulai berjualan di toko online, namun kami memiliki kendala dalam pembuatan konten di sosial media. Terima kasih kepada teman-teman Binus, pembinaannya yang luar biasa. Kami sangat senang sekali dengan kehadiran teman-teman dari Binus karena apa yang menjadi kesulitan kami di digital marketing akhirnya terpecahkan. Saya sangat berterima kasih sekali dan sangat senang sekali dengan kegiatan yang dilakukan Binus. Merasa saya punya jiwa muda kembali karena apa? Saya hari ini bertemu dengan para mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa. Itu adalah tambahan imun bagi kita untuk tetap berkarya dan bersemangat. Untuk semua teman-teman UMKM di Kabupaten Malang, khususnya bahkan di Malang Raya, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Karena pandemi hanya sebuah kondisi. Kalau jualan door to door tidak bisa, kita harus belajar jualan untuk digital marketing. Selalu berinovasi, menghasilkan produk yang unggul. Kita harus mengangkat apa yang ada di wilayah kita menjadi produk unggulannya yang harus kita bangkitkan. Kami dari Aira Food sangat berharap bahwa kami kedepannya bisa memberikan manfaat yang lebih baik bagi lingkungan, masyarakat, khususnya juga bagi kesejahteraan karyawan kami. Ingin mengangkat bahwa makanan tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Pemasarannya bisa sampai luas, tidak hanya di Jawa Timur, tapi bisa sampai tingkat nasional dan bahkan sampai internasional. Mudah-mudahan dengan dibantu oleh Binus ini, saya bisa menjual atau menjaring reseller di seluruh Indonesia dan distributor di Indonesia. Kami berharap Mandato menjadi pelopor minuman tradisional agar bisa menjadi raja di negara sendiri. Nanti tolong disamar-samarkan yang kelihatan cantik. Boleh diulang, Mas. Negeri ya. Yang tua yang berproduksi.